Informasi selanjutnya, Saudara, Polda Metro Jaya membentuk tim khusus untuk mengejar terpidana mati kasus narkotika warga negara Tiongkok yang melarikan diri dari Lapas Tangerang melalui lubang galian 14 September lalu. Dalam pembentukan tim khusus ini, polisi akan berkoordinasi dengan lapas untuk melakukan penyelidikan. Nantinya polisi akan menggelar olah TKP di lapas untuk mencari fakta-fakta terkait kaburnya napi terpidana mati asal Tiongkok itu. Gimana, tim sudah kita bentuk bersama-sama karena kami hari Jumat, ya, Polda Metro Jaya Jumat sore yang lalu menerima laporan tersebut via telepon dengan tim dari Lapas Tangerang. Kemudian tim sudah bergerak, ya, kita bentuk tim bersama-sama untuk melakukan pengejaran terhadap yang bersangkutan. Cuma saya tidak bisa beberkan seperti apa teknis yang kita lakukan, tapi kita sudah lakukan bentuk tim bersama-sama, baik itu dari Polda Metro Jaya, Polres Tangerang Kota, dan juga dari tim Lapas untuk bekerja bersama-sama untuk mengejar yang bersangkutan. Kemudian kita juga sudah berkoordinasi dengan tim Lapas dan meminta izin kepada tim Lapas, ya, untuk melakukan pemeriksaan penyelidikan di dalam lapas tersebut. Hingga kini pengejaran masih dilakukan terhadap napi terpidana mati yang kabur dari lapas kelas 2 Tangerang itu. Berbekal kesaksian warga dan rekaman CCTV, petugas lapas dan polisi terus menelusuri keberadaan warga negara Tiongkok yang merupakan bandar narkoba itu. Komisi 3 DPR menilai kaburnya napi warga negara asing terpidana mati dari Lapas Tangerang adalah kelalaian kepala lapas kelas 1 Tangerang. DPR menilai pengawasan di Lapas Tangerang tidak maksimal dan Kalapas harus bertanggung jawab atas kejadian ini. Di Lapas Tangerang satu yang melarikan diri, satu hal yang sebenarnya cukup membuat kita prihatin semua, dan ini adalah merupakan suatu keteledoran daripada Kalapas, ya, Tangerang 1. Dan saya kira kita harus serius menanggapi ini, bahwa yang namanya lapas itu bisa dijebol. Dan saya kira kalau mereka menggali gorong-gorong itu cukup waktu. Dan dalam hal ini kita lihat bahwa ini jelas-jelas bahwa Kalapas mempunyai suatu pengawasan yang tidak maksimal. Dan ini saya kira Kalapas ini patut dicopot.